2 ekor sapi. Iki nerangnya bingung aku 2 ekor. Pirang juta ya? Saya jual 2 ekor. Laku 22 juta. 22 juta dibikin kandang. Berarti sebelumnya sudah pernah ternak sebelum dipenggemukan. Ternaknya dulu sebelum penggemukan dibreeding. Oh, breeding. Sudah lama itu, Mas. Sudah lama. Sekarang beralih. Beralih ke penggemukan. Kenapa beralih ke penggemukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel Liksilo. Sebelumnya saya ucapkan salam beternak, salam ngarit, salam sukses untuk kita semua. Oke, di kesempatan kali ini kita berkunjung ke sebuah peternakan. Sistemnya di penggemukan, teman-teman. Kita main ke kandangnya Mas Munir. Untuk alamatnya masih di seputaran Desa Bandar Agung, Kecamatan Bandar Sibono, Kabupaten Lampung Timur. Kebetulan pemilik sapinya hari ini, sore hari ini ya, waktunya sore hari. Sudah jamnya mau ngasih comboran, mungkin dikasih minum. Oke, nanti kita bincang-bincang sama Mas Munir, peternaknya itu udah berapa lama, terus kenapa milih ternaknya itu di sistem penggemukan. Oke, buat teman-teman pokoknya ikuti terus video ini, jangan di skip. Oke, kita langsung meluncur ke kandang. Jadi di sini kita lihat ternaknya ada 4 ekor ini. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, Mas, sebelumnya bisa diperkenalkan diri dulu, Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Munir. Alamatnya, Mas? Alamat Bandar Agung, Bayan 1. Dusun 1, Mas, ya? Masih seputar Lampung Timur. Ya, Mas, ini bisa diceritakan, Mas. Ini ternaknya sudah berapa lama? Ini masih baru, Mas. Masih baru? Sekitar 4 bulan, 3 bulan lah berjalan. Berjalannya, ya? Iya. Kandangnya juga sepertinya masih baru, Mas, ya? Masih baru ini kandangnya. Ada 4 ekor. Ternyata masih 4 bulanan. Ini semuanya baru, Mas, sapinya? Baru, Mas. Ini yang agak lama. Yang ini? Sudah berapa lama ya? Itu sekitar 2 tahun. Di sini 2 tahun. Itu. Ini dulunya peranakan? Beli. Oh, beli. Enggak, maksudnya katanya kan tadi ternaknya baru 4 bulan. Baru yang 3 ini. Oh, berarti sebelumnya sudah pernah ternak sebelum dipenggemukan. Ternaknya dulu sebelum penggemukan dibreeding. Dibreeding. Oh, breeding. Tapi sudah lama itu, Mas. Sudah lama. Sekarang beralih. Beralih ke penggemukan. Kenapa beralih ke penggemukan? Kayaknya saya lebih menarik ke penggemukan. Oh, begitu. Dulu sempat pelihara berapa ekor dibreeding? Dulu 4 ekor indukan. 4 ekor indukan. Bukan semua. Itu berjalannya berapa tahun? Paling sekitar 2 tahunan, Mas. 2 tahun. 4 indukan. 4 indukan. Itu sudah beranak semua. Yang 2 beranak 1 kali semua, yang 2 belum. Oh, cuma kawin aja. Jadi ibunya yang sulit, Mas, ya. Jadi, sulit sekali. Memang kebanyakan ternak di breeding itu kendalanya di IB, ya, Mas, ya. Kadang sampai ada yang 7 kali sampai 10 kali. Memang harus sabar. Itu kalau dihitung-hitung, maksudnya breeding kalau misalkan sapi sampai IB 6 kali 7 kali sampai nunggu beranak itu kan. Ya. Kalau apa ya? Jangkanya lama, Mas, ya. Lama. Untuk menggemukkan sapi jantan itu kan udah gemuk, Mas, udah nunggu gemuk, waktunya udah, itu udah kelihatan hasilnya, Mas. Kalau IB itu kalau lama IB-nya susah ya, kendalanya di situ, Mas, ya. Hasilnya lama kalau. Terus sekarang pindah di penggemukan, ini berjalan di 4 bulan. Jadi yang baru 3 ini, Mas, ya, 3 ekor ini. Selama di penggemukan ini kan baru 4 bulan, Mas. Yang sampean rasakan gimana, Mas? Alhamdulillah, saya lihat dari satunya
lumayan cepat sih, Mas. Perkembangannya lumayan cepat. Sudah kelihatan, Mas. Kalau di apa? Di booting 4 bulan belum ada apa-apanya. Tapi semua kembali lagi mungkin ya. Enek wong Jawa lek ngarani tangan-tanganan, Mas ya. Maksudnya oh, ya iya itu. Tangan-tanganan lek sinung ning rasine. Heeh, sinung enggak sinung. Paling tangan itu enggak sinung. Mungkin cocok di penggemukan, Mas ya. Ya mas. Sekarang 4 ekor. Ini pakan damen, Mas ya? Damen. Selain damen ada pakan campuran, Mas. Ada, Mas. Apa? Comboran. Oh, comboran. Enggak, ada maksudnya sana, untuk hijauan selain ya, damen. Ada. Oh, rumput jajahan. Ada, ada tanam ada juga. Iya. Tapi ini belum ngarit soalnya juga. Oh, belum ngarit ya. Saya kasih jerami dulu. Ini jauh, Mas, ngaritnya jerami, Mas. Belum cetek, Mas. Cetek ya. Jadi sistemnya pakai comboran juga, Mas, comboran. Ya. Ini bahan-bahannya apa saja, Mas? Comborannya, Mas. Iya, cuma kayak gini. Apa? Onggok. Onggok. Onggoknya apa namanya? Onggok pres. Pres sama katul. Ini ada katul. Itu juga berkatul. Sama sentrat aja. Oh, ini ke sentrat. Ini ke sentrat, Mas. Kalau untuk per ekor, Mas, takarannya per ekor itu berapa, Mas? Kalau yang dua ini, yang besar ini, saya kasih dua ini. Dua mangkok yang besar. Kalau yang kecil satu mangkok. Satu mangkok. Satu ekor. Enggak, maksudnya takarannya satu kali makan itu berapa bak, Mas? Satu bak, saya, Mas. Satu bak ini? Iya, bak kecil itu. Satu hari satu kali. Satu hari satu kali, Pak. Oh, pagi enggak dikasih comboran? Pagi hijauan. Pagi hijauan, jadi khusus sore comborannya ya. Jadi untuk campuran pakan tadi ada onggok, terus bekatul, sama kosetrat. Sistem comborannya kering atau basah? Kering. Kering ya. Ini pemula ini, teman-teman. Pemula. Masih kandang. Sekarang di kandang ada 4 ekor. Oh iya, Mas, terus untuk kandang, Mas, ini mudah-mudahan nanti juga bisa untuk referensi, jadi referensi untuk teman-teman misalkan nanti ada yang mau bikin kandang, Mas. Ini ukuran kandang berapa kali berapa, Mas? Ini lebar kandang 6 meter kali 16 meter. Lebarnya 6 meter, panjangnya 16. Sampai sana, Mas, ya? Tapi masih jadi separuh. Oh, jadi yang sebelah sini belum ya? Iya. Yang plong sebelah sini belum. Jadi rencana nanti tengah ini untuk pintu. Nah, ini untuk pintunya. Sebelah sana juga kandang nanti. Insya Allah nanti ke depan sebelah sini kandang. Di sebelah sini sudah jadi. Tinggal sebelahnya ini yang belum dibikin, teman-teman. Ada rencana kapan, Mas? Insya Allah bulan 12 mulai pengerjaan. Bulan 12 masih nunggu Pak tukangnya bikin rumah ini. Jadi untuk saat ini mungkin kalau kita mau total habis berapa biaya kandang belum anu, Mas, ya? belum bisa di total, Mas, ya. Karena belum jadi ya, ya. Jadi belum bisa kita hitung, teman-teman, untuk biaya kandang karena sebelah sini ini masih mau dibangun gitu. Jadi kasih gambaran aja, Mas. Ini kalau jadinya begini nih habis berapa udah? Ini sudah habis 2 ekor sapi loh. 2 ekor sapi. Ini terangnya bingung aku 2 ekor. Pirang juta, ya? Saya jual 2 ekor. Laku 22 juta. 22 juta dibikin kandang. Iya. Ini sudah plus pager belum? Bukan. Khusus kandang. Kandang ada kandang aja. Ini khusus pager kandang. Luar pagernya. Entek sapi loro bolo-bolo. Oke, Mas, boleh lihat sapinya dari belakang, Mas. Kita akan lihat sapinya, speknya dari belakang. Wah, kandangnya bersih. Itu telekongnya coba, Mas, ditimbang, Mas.
saiki Mas. Mesake engko timbang kelingguan. Ini yang di sini udah 2 tahun. Umurnya atau gimana 2 tahun itu? Di sini Mas. Saya beli pedetan umur 9 bulan. Berarti hampir 3 tahun ya. Hampir. 2 tahun umurnya, 9 bulan ya. Hampir 3 tahun umurnya. 2 tahun 9 bulan. Yang sapi lama, cuma yang tiga ini masih baru-baru Mas ya. Baru ini bulan 7 kita ini. Ini bulan 7. Bareng Mas tiga ini. Bareng. Ambil dua tempat saya bawa pulang sekalian satu hari. Ini modalan berapaan Mas tiga ini? Tiga ini 42 juta Mas. 42 juta. Tiga ekor. Tiga ekor. Kalau dihitung per ekor ini 13,5. TB-nya di berapa? 13,5. 110. Ini sama. Ini juga 13,5. 13,5. TB-nya sama. Ini jenis si mental. Kalau yang pinggir ini jenis pegon, teman-teman. Ini juga si mental. Kalau yang ini, Mas? Itu kalau nggak salah berapa ini, Mas? Berapa? 15 juta. Kurang sedikit ya, saya lupa. Kurang lebihnya di 15 itu ya. Enggak sampai 15. Ini mandinya itu berapa hari sekali, Mas? Ini setiap pagi saya mandi. Setiap pagi, setiap hari ya? Setiap hari. Harus bersih-bersih sapinya, teman-teman. Jadi untuk pembuangan kotoran sebelah sini ya. Iya. Untuk ya, pembuangan kotoran. Kamar. Itu kenapa dikasih sekatan itu? Itu anu, juga ada letong. Kamar ini. Oh, rencananya dua tempat ini untuk kotorannya, Mas. Iya, kotoran semua. Oh, gitu. Nanti kan kalau yang sebelah sudah jadi pasti letongnya nambah banyak loh. Saya kasih sini. Apa enggak lebih enak kalau enggak dikasih sekatan ini, Mas? Kasih apa itu namanya? Pondasi. Pondasi. Biar nanti kalau misalkan mobil mundur kan enak. Enggak perlu musuhin. Jadi mobilnya nanti di depan sana, Mas ya. Di depan sana. Oke. Enggak kan sana. Jadi ini teman-teman untuk biaya kandang Mas Munir habis sampai 2 ekor di 22 juta rupiah. Sementara ini. Terus untuk sapinya 3 ekor ketemunya berapa tadi, Mas? Ini modal beli ya, Mas. Heeh. Sekitar 42 juta ya, Mas. Sekitar 42 juta, Mas ya. Terus kandang tadi 22 juta. Berarti ketemunya berapa? 64 juta, teman-teman. Udah dapat kandang keren, udah cor, terus udah bisa beli sapi 3 ekor. Itu biaya segitu, Mas, untuk kandang kayu-kayunya. Kayu sendiri, Mas. Kayu sendiri. Sendiri. Oh, kayu. Itu. Kalau kayunya beli. Lebih mungkin, Mas, ya. Bagi calonnya ini. Oh ya, Mas, selama di breeding, Mas, sampean kan pemula baru 4 bulan. Yang penggemukan, Mas. Lupa. Selama di penggemukan, sampean kan masih baru 4 bulan. Itu kendala yang paling sulit apa, Mas? Yang paling sulit kendala. Cuma nyari pas musim hujan toh, Mas. Cari pakan, cari rumputnya. Cari rumput pas musim hujan aduh. Pas musim hujan. Apalagi ini udah mulai masuk musim hujan. Makanya saya sedia jerami kering. Oh, saya rumput. Jadi untuk kedepannya stok musim hujan ya, Mas. Musim hujan sulit nyari pakan. Musim panas sulit. Terus enaknya kapan, Mas, nyari makan, Mas? Kalau di musim hujan itu sulitnya di perjalanan, Mas. Di perjalanannya. Tasnya yang sulit. Kalau pakannya kok enak. Pakannya enak ya. Cuma di perjalanannya, soalnya di sini apa ya? Masih tanah, Mas ya? Tanah merah. Tanah merah. Jadi
Sik belet bahasane. Jalannya sulit, teman-teman. Ini vitamin-vitamin yang dipakai di kandang apa saja, Mas? Saya enggak pakai vitamin, Mas. Cuma apa? Saya kasih obat cacing satu bulan satu kali itu. Oh, kasih obat cacing ya. Cacing. Kebunan sekali. Yang modal di 13.500an 2 ekor. Maksudnya 1 ekor 13.500an. Yang 2 ini. Kalau yang ini kurang lebih tadi 15 juta modalnya. Pelihara jadi 4 bulan. Mulai ngombor dari awal sapi masuk atau sapi masuk. Baru-baru ini? Oh, dari awal sapi masuk. Oh ya, Mas, ada ini, Mas. Pesan-pesan semangat-semangat yang mau disampaikan ke teman-teman peternak sesama pemula, Mas, khususnya di Pengemukan. Ada enggak yang mau disampaikan? Pokoknya tetap semangat aja buat kawan-kawan. Ngarit. Penting semangat. Insyaallah hasilnya enggak keliru, teman-teman. Hasil mengikuti, Mas, ya. Luar biasa. Oh ya, Mas, ini terima kasih banyak udah diizinkan review ke kandang jenengan. Semoga ke depan ternaknya makin sukses, makin lancar. Amin. Saya mau mohon pamit, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Silo ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.